Sudarlun Badan Intelijen Negara Daerah atau BIN Daerah Aceh menggelar vaksinasi massal bagi pelajar dan masyarakat di lapangan Hira, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Vaksinasi digelar bekerjasama dengan tim kesehatan Kesrem TNI AD dan Puskesmas Banda Sakti, Lok Sumawe. Vaksinasi juga dilakukan door-to-door ke rumah-rumah warga di Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe. Kabinda Aceh Brigjen TNI Muhammad Abdul Ras melalui Kaposda BIN Daerah Biren Iqbal Sugiharto mengatakan antusias masyarakat untuk melakukan vaksinasi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah warga yang datang untuk mengikuti vaksinasi semakin hari terus mengalami peningkatan seperti saat dilakukan vaksinasi 100 orang dengan tujuan masyarakat Indonesia bebas dari COVID-19. SMA Modal Bangsa Arum. Alhamdulillah saat ini sudah terkumpulkan sekitar 100 orang. Kemudian di lokasi Lapan Hira Lok Sumawe. Nah, itu sekarang ini masih berlangsung juga ke kegiatan ini. Ya, kami merencanakan akan melaksanakan kegiatan vaksin secara door-to-door. Nah, kami targetkan di sementara di kampung Kutablang, Lok Sumawe. Kita maksimalkan kalau bisa selesai hari ini, kita selesaikan hari ini, tapi kita lihat situasi kalau memang ada antusias masyarakat, kita akan terus melaksanakan vaksinasi ini sehingga tercapai target presiden sebanyak 70% masyarakat Indonesia yang tervaksin sehingga mendapat tingkat imunitas yang bisa menjadikan masyarakat Indonesia bebas dari COVID ini. Ya, kami juga memberikan bantuan sembako. Dari Lok Sumawe, Zaki Mubarak, Serambi NTV.